Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sukoni hadas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladhi fatara as-samaa'a وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْكَافِرِينَ أَمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ya, selama kita gak belajar apa-apa. Oke. Okay. I want to speak bilingual language from English and Arabic today. The first thing, we are in Global Islamic Boarding School. You know that? Global, what is the global? International. International. Globe. Bola dunia. That means we have to learn. Labudda alayhi anna ta'allam. Untuk di akhirat. Untuk di
langsung. Itu ada empat. Kristen, Islam, apa lagi? Ada empat kitab yang diturunkan Tuhan, apa aja? Al-Quran, Zabur, Injil, dan Allah. Itu semua dari Allah. Tapi kalau Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama yang dibuat oleh manusia. Kita nanti akan belajar di kelas 8 atau kelas 9. Beda agama itu. Kalau yang agama Islam, Kristen, Yahudi atau Nasrani, Kristen itu Nasrani ya disebutnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala awalnya. Tetapi disempurnakan oleh Islam. Islamlah satu-satunya agama satu yang diakui oleh Allah. Nah, bersyukurlah kita jadi orang Islam. Oke, tadi apa jawabannya sangat luar biasa. Ada lagi yang menambahkan kenapa kita membaca Quran, memahami Al-Quran? Rukun iman? Rukun iman kita apa? Rukun Islam membaca Al-Quran ada? Kitab, betul. Rukun Islam tidak ada membaca Al-Quran. Apa rukun Islam? Nah, ternyata kalian pernah, siapa di sini yang pernah beli HP baru? Aku. Yang pernah beli HP baru? There is the new phone you have to buy. Enggak, maksudnya new series atau new phone? Ya, intinya apapun seriesnya tapi baru, masih plastikan. Oke. Pernah? Oke, turun tangan. Tangannya turun. Yang beli, yang pernah beli apa ya? Laptop baru, oke. Atau kita lebih globalkan, elektrik, barang-barang elektrik, contohnya radio kah, atau apakah, mouse kah, terus apalagi sesuatu USB kah, atau headset kah sekalipun, pernah melihat nggak di dalamnya itu ada buku? Buku apa itu? Buku panduan, apa disebutnya manual, buku manual, manual atau panduan, apa artinya memandu, panduan? Tutorial. Biar tidak salah, salah pemakaian. Nah, boleh sih kita coba-coba, tapi kan kita nggak langsung betul ya. Mana onnya ya, mana offnya ya, mana kesampingnya, mana volumenya ya, betul nggak kira-kira? Kenapa harus ada itu? Karena yang siapa yang membuat itu buku panduan itu? Manusia yang menciptakan barang itu. Karena yang tahu barang adalah siapa? Yang menciptakannya. Nah, coba analogikan ke dunia ini. Ustaz mau tanya, siapa yang menciptakan dunia ini? Allah. Apa buku panduannya? Al-Qur'an. Ini loh buku panduannya, dibaca dong. Iya. Ini cuma sekedar hiasan dinding aja Al-Quran di rumah. Betul nggak? Siapa yang cuma naruh Al-Quran di rak? Contohnya misalkan. Kebanyakan hari ini kita cuma sekedar menaruh di dinding, bukan kamu yang orang siapa pun itu. Biasanya karena ada handphone. Handphone pun ada Al-Quran, tapi apakah lebih banyak mana kita membaca Al-Quran atau main gadget lainnya? Jujur kepada diri kita masing-masing. Ustaz tidak menjudge kalian atau siapapun. Tapi kata Allah, ini buku panduannya, ini loh jalan yang benar. Ketika kamu baca, kamu pahami, maka kamu akan betul menjalaninya dalam kehidupan ini. Siapa yang menciptakan dunia? Pemiliknya Allah, maka Allah menciptakan dunia. Dan ingat, Al-Quran berbahasa apa? Nah, bagaimana kita memahaminya kalau misalkan kita belum paham bahasa Arab? Mungkin ada terjemahannya. Iya betul, kita akan memahaminya. Tetapi lebih indah lagi kata Allah, barang siapa yang bisa mempelajarinya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa artinya? Apa artinya bismillah?
yang sama manusia. Enggak. Coba walaupun dia Kristen, Hindu, Buddha, bukan Islam, dikasih duit nggak? Dikasih rezeki nggak? Dikasih oksigen nggak? Tetap dikasih sama Allah. Selama dia masih dalam dunia, rezekinya masih diatur sama Allah. Tapi orang Muslim lebih beruntung, sudah diberi rezeki, bersyukur lagi. Maka pahalanya yang luar biasa. Dan yang terakhir, bahasa Arab ternyata bahasa orang-orang surga. Dan bahasa orang-orang kaya. Orang ahli surga itu pastinya kaya, orang surga apapun loh. Ya, kita cuma sekadar memikirkan ada anggur dan di samping dalam surga itu ada mobil BMW, ada langsung. Ada alkohol, ada langsung. Lah, kita di surga itu apapun yang kita mau ada. Artis Korea yang paling ganteng, ada di sana. Apalagi apapun itu yang kamu mau ada di surga. Kalau anime jadi apa? Bisa jadi terserah kamu. Apapun yang ada di surga itu tanda kita. Nah, orang-orang di sana berbicara pakai bahasa Arab. Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul ahlil jannah. Nah, siapa yang mau masuk juga minimal sedikit pahamlah sama bahasa. Kalian ditanya di kuburan pakai apa lagi? Bahasa Arab. Apa pertanyaannya siapa yang pernah sering? Merob juga. Siapa Tuhanmu? Taufiq.
Ustaz dari mana kira-kira? Kudus. Itu. Muntai. Ustaz Taufik. Yes. Kira-kira Ustaz umur berapa? Siapa yang tahu? 45. 35. 35 dan lain. 36. 16. 16 tahun. 35. Arabic. Tulis Arabic language. Arabic language. Mr. Al-Quran Ismi. Ismi. Ustazu Al Ustaz ismuhu namanya adalah Muhammad Taufik Muta Levi Yako Akem Waurun Taya. Kalian tahu hari ini dunia Arab sudah menguasai bisnis dunia? Sudah. Ustaz dulu di cerita Ustaz dulu SMP-nya di Amuntai, SMA-nya di pesantren Pondok Pesantren di Jawa Timur. Siapa yang tahu ada orang Jawa? Orang Malang. Ustaz dulu di Darussalam, Pesantren Darussalam. Nama pesantrennya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa. Gontor. Mister awalnya saya mau masuk Gontor kok, tapi pas mau didaftarin pendaftarannya susah. Hari ini ada 4.000 anak yang mau kesana. Yang mau masuk tapi hanya diterima sekitar 2.000-an. Jadi ada 2.000 yang di salah. Kiainya dari kiainya ada. Kiainya dari mana pesantrennya? Nurul Hadis 2. Di mana? Jawa Timur Malang. Oh, iya. I see. Nurul Hadis. Bagus juga itu. Keren pesantrennya. Nah, dulu Ustaz, kita enggak boleh pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa daerah. Betul ya? Yang putra biasanya langsung digundul ketahuan. Botak langsung. Kalau yang cepat gimana? Dibotakin lagi, muter lagi. Kalau 3 kali dipanggil orang tua, 4 kali dipanggil kakek neneknya. Empat, 3 kali dipanggil orang tua, kalau nggak mau juga dipulangkan. Karena dia tidak siap untuk menjadi orang hebat. Bahasanya seperti itu. Belajar. Iya. Kita lihat nanti apakah dia ada usaha atau tidak. Nah itu. Kalau dia tidak bisa tapi sudah ada usaha, mungkin kita beri keringanan. Nah setelah dari Gontor, Ustaz 5 tahun misalnya. Ustaz S1-nya kuliah di, ada yang tahu, negara di samping India, apa itu? Pakistan. Pakistan.
Saat S1-nya di Pakistan 4 tahun. Di sana Aceh, ayo buat Aceh hebat. Ayo buat. Gimana gimana? Ye Urdu hai. Uskina, mera nama hai Muhammad Taufik hai. Apa kabar dia? Ini namanya bahasa India, bahasa Hindi, bahasa Aceh. Aceh nahi nahi. Nahi nahi. Pakistan, Ustaz menyambung lagi kuliah di negara, di negeri Ipin-Ipin di Malaysia selama 3 tahun S2, selesai baru 2022 kemarin. Wow, gak boleh tinggal di situ. Mau kebel. Nah, S3 nya alhamdulillah saya diterima sudah beasiswa separoh di Malaysia lagi. Kemungkinan sebenarnya Februari tadi harus berangkat Ustaz, tapi Ustaz tolak dulu karena ingin berjumpa kalian tadi. Jadi mungkin bisa jadi Februari tahun depan. That's why kenapa Ustaz itu merasa nyaman aja jalan aja. Ternyata Gontor itu memberikan Ustaz kunci. Kuncinya apa? Bisa berbahasa. Sangat mudah jika kalian mau mendapatkan beasiswa, mendapatkan pelajaran, ilmu-ilmu. Ketika anda sudah punya dua ini, biarkan kata teman kata, ini sok-sokan bahasa Inggris, ini sok-sokan bahasa Arab, terserah, yang penting gue dapet. Gitu loh. Jangan takut sama kata-kata teman. Ilmu itu buat anda nanti. Bisa jadi orang yang membuli kita hari ini menjadi anak buah kita di masa depan. Tahu-tahu dia ada kerjaannya. Kita sudah jadi director. Wow. Kita sudah menjadi orang yang pemberat gitu. Karena dari saat inilah pendidikan kalian. Kalau kalian sia-siakan, aduh. Sayang banget. Hati kota sangat luar biasa kalau ketika kalian bisa memanfaatkan. Mumpung hari ini you are in global Islamic boarding school, ini rezeki. Banyak orang yang belum bisa masuk dan ingin bawa ke sini, dan kalian diberikan Allah rezeki itu hari ini. Ketika tidak bisa memanfaatkannya dengan tidur-tiduran, santai-santaian, melanggar-langgaran, akan terbuang sia-sia. Nah, makanya saya bilang hal-hal yang perlu kita pahami insya Allah sangat mudah kalau kita bisa berusaha. Oke, perhatikan semua. Berapa menit tadi kita? 3 menit lagi. 4 menit lagi. Kelihatan ya? Iya. Oke. Wow, iya, wow. Silakan tulis yang ini dulu. Ya, kalaupun enggak, ya udah.
saya. Sampai ini satu kolom ini dulu deh. Yang nulis dulu. Sampai saya dulu. Iya, sampai saya dulu. Oh, di bawah sorry. Bahasa di kelasku dulu ada ulang-ulang. Iya, ulang-ulang. Pesan belum kenal ini satu per satu ini. Nanti kita kenalan ya. Oh, pakai bahasa Indonesia. Yes, we have to speak English. Don't forget our own language. Oh, yang dari tadi. Kalau enggak tinggal dulu, selanjutnya dulu. Yang sudah ada tangan ya, bisa tetapkan nilai. Dua. Berarti dia cepat dan tepat. Kira-kira mudah. Ana itu apa artinya Ana? Saya. Ente? Kamu. Ente itu bahasa Arab yang dipasarkan oleh orang. Di pasar itu bahasa daerah. Aslinya apa? Anta atau anti? Antum. Tapi bahasa gaul orang Arab ente kemana? Hah? Ente tidak kemana-mana? Hua, apa artinya hua? Ini laki-laki. Dia laki-laki. Ada 4 L 5 itu ya? Artinya di tulis juga. Ya. Ulangan di sini kalau pakai tip X dikurangin kan nilainya. Ulangan di sini kalau pakai tip X. Nah, tapi di sini ulangannya pakai CBT kok. Oh iya. Pakai komputer. Sampai yang saya. Iya sampai apa? Sampai Anda saja saya. Yang sudah boleh istirahat. Okay, good.